Ya teman-teman, kali ini saya bersama kawan-kawan Indonesia yang lainnya sedang dalam perjalanan dari Korea menuju Australia, yang lebih kurang perjalanannya sekitar 15 hari. Dan pelabuhan yang kita tuju adalah Gladstone, Australia. Seperti biasa, kita akan membawa muatan batu bara sekitar 30 ribu ton. Nah, dan ini keadaan di tengah laut, dan kebetulan sekarang kita sedang melintasi perairan Papua Nugini. Nah, bisa kita lihat suasana di kapal. Serba auto. Nah, ini ruangan kendalinya seperti ini. Dan ini kapal, ini adalah kapal 5 paka buatan Jepang. Nah, dan sekarang kita lagi sedikit edukasi mengenai safety untuk kedatangan kita di Australia. Aturan-aturan yang harus ditaati dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Seperti biasa, safety meeting ini biasa dilakukan menjelang 2 hari atau 3 hari ini.